Di dunia yang penuh dengan misteri ini, setiap hari manusia akan beraktivitas dan menuliskan kisah barunya. Dalam perjalanan hidupnya, terkadang manusia menemukan beberapa kejanggalan yang dianggap aneh. Tidak mengherankan guys, banyak sekali kisah atau kejadian yang mungkin saja berpotensi menjadi sesuatu yang aneh. Bahkan tak jarang, orang-orang akan terheran-heran dengan apa yang tengah terjadi. Seperti kejadian-kejadian yang akan kita bahas kali ini, keunikan serta keanehan yang terjadi di dalamnya akan membuat kalian berdecak pelan atau mungkin menggelengkan kepala. Daripada kalian penasaran, yuk simak terus video berikut ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Fi selanjutnya. Tupai di track Olimpiade. Sesuatu yang tidak disangka-sangka bisa saja terjadi di acara sekelas Olimpiade. Kasus yang terjadi pada Olympic Games yang diselenggarakan di kota Pyeongchang, Korea Selatan menjadi bukti betapa kejadian aneh mungkin saja terjadi. Di ajang kompetisi ski, seekor tupai berjalan melewati lintasan pertandingan membuat snowboarder asal Australia, Daniela Olebang, kehilangan keseimbangannya demi menjaga kelangsungan hewan lucu tersebut. Wah, ada-ada aja ya guys. Berselancar di atas paus. Bayangkan bagaimana perasaan kalian jika saat berselancar, kemudian tiba-tiba saja seekor paus ganas datang mendekati papan selancar kalian. Pasti tegang banget dong guys. Seorang influencer New Zealand, Luke Crilly, mengalami kejadian tersebut saat ia tengah berselancar. Melihat kedatangan predator tersebut, Luke kemudian mengambil kamera GoPro-nya untuk mengabadikan momentum tadi. Sayangnya sang predator terus mendekat dan membuat Luke semakin grogi. Beruntung ikan paus tersebut tidak memangsanya saat itu. Menangkap burung dengan tangan. Jika pada umumnya untuk berburu hewan diharuskan memiliki kemampuan perhitungan yang tepat atau akurasi dalam membidik mangsa yang baik, maka level yang dimiliki lelaki ini sudah jauh melampaui pemburu-pemburu lainnya. Matt Carter melakukan perburuan di salah satu ladang di Texas. Saat itu sebuah keberuntungan datang kepadanya begitu saja. Seekor burung tertangkap dengan cukup mudah hanya dengan menggunakan tangan kosongnya. Seolah tindakan tersebut sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Parasut terbakar. Ide gila dilakukan oleh seorang influencer bernama Carrick Sauzier. Ia dengan nekat melakukan aksi terjun payung dengan tantangan cukup mengerikan. Ia menembak parasutnya hingga terbakar sebelum kemudian menarik parasutnya yang kedua. Momen terbakarnya parasut tersebut dia abadikan dalam rekaman kamera GoPro-nya. Siapapun yang melihat video ini pasti mempertanyakan bagaimana keterampilan orang tersebut dalam menarik parasut keduanya dengan kondisi yang seperti itu. Tapi kalau gagal gimana jadinya ya guys? Laba-laba di pesawat. Seorang lelaki bernama Greg tengah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi penerbangan. Ia berlatih menggunakan sebuah pesawat kecil yang kemudian kedatangan penumpang tanpa terduga. Penumpang di pesawat tersebut adalah seekor laba-laba kecil yang berjalan menyusuri tubuh Greg, bahkan berusaha masuk ke dalam helmnya. Kemampuan kontrol diri Greg sangatlah baik. Alih-alih terkejut dengan kejadian tersebut, ia malah memindahkan laba-laba tersebut dengan tenang.